Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait ilmuwan yang sukses tumbuhkan tanaman menggunakan tanah dari bulan. Para ilmuwan dari University of Florida memberikan kabar baik bahwa mereka berhasil membudidayakan tanaman di tanah bulan untuk pertama kalinya. Pencapaian itu bisa mempengaruhi misi luar angkasa jangka panjang nanti di mana astronot perlu memiliki akses ke sumber makanan mereka. Nah, kepengen tahu kan bagaimana ilmuwan itu menanam tumbuhan dari sampel bulan tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, berita astronomi, dan fenomena astronomi lainnya. Satu pot kecil tanah dari bulan telah memberikan satu lompatan raksasa untuk pengetahuan manusia tentang pertanian luar angkasa. Ya, para ilmuwan untuk pertama kalinya menanam tanaman di tanah bulan yang dibawa kembali oleh astronot dalam program Apollo. Eksperimen terobosan yang dirincikan dalam jurnal Communication Biology pada Kamis 12 Mei 2022 telah memberikan para penelitian harapan bahwa suatu hari nanti mungkin menanam tanaman langsung di bulan. Itu akan menghemat banyak kerumitan dan biaya misi luar angkasa di masa depan, memfasilitasi perjalanan yang lebih lama dan lebih jauh. Namun, menurut penulis studi dari University of Florida, masih banyak yang harus dipelajari tentang topik ini, dan mereka berniat untuk tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Penelitian ini sangat penting untuk tujuan eksplorasi manusia jangka panjang NASA. Untuk percobaan mereka, para peneliti hanya menggunakan 12 gram atau beberapa sendok teh tanah bulan yang dikumpulkan dari berbagai tempat di bulan selama misi Apollo 11, 12, dan 17. Dalam pot berukuran kecil, mereka menempatkan sekitar 1 gram tanah, disebut regolit, dan menambahkan air, lalu benih. Mereka juga memberikan tanaman larutan nutrisi setiap hari. Para peneliti memilih menanam Arabidopsis thaliana, kerabat sawi, karena mudah tumbuh dan yang terpenting telah dipelajari secara ekstensif. Kode genetik dan responnya terhadap lingkungan yang tidak bersahabat bahkan di luar angkasa sudah dikenal luas. Untuk melakukan perbandingan, benih juga ditanam di tanah dari bumi yang menirukan tanah bulan asli serta tanah Mars yang disimulasikan dan tanah terestrial dari lingkungan ekstrim. Para peneliti terkejut melihat bahwa semua benih yang ditanam di tanah bulan bertunas. Dia menambahkan, penting juga untuk menunjukkan bahwa tanah bulan tidak berbahaya bagi kehidupan. Eksperimen terobosan ini memberikan harapan pada para peneliti bahwa suatu hari nanti berbagai tanaman mungkin bisa tumbuh langsung di permukaan bulan. Nah, begitulah penjelasan terkait ilmuwan sukses tumbuhkan tanaman menggunakan tanah dari bulan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar mendapatkan video terupdate terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.